samping saya ini dibuat atas inisiatif Pastor Herman Stalhage MSF sebagai provinsial pada waktu itu, yang menggambarkan perjalanan sejarah kongregasi MSF dan juga berdirinya seminari Johanneum di sini. Dari paling bawah bisa dilihat mengenai ayat kitab suci yang mendasari Pater Berthier mendirikan kongregasi MSF, yaitu bahwa tuaya memang banyak tapi pekerjaannya sedikit. Itulah yang menggerakkan Pater Berthier untuk memulai sebuah karya agung, yaitu mendirikan sebuah kongregasi untuk menampung panggilan-panggilan tertunda dan juga mereka yang karena alasan biaya tidak mampu mengikuti pendidikan menjadi calon imam. Setelah Pater Berthier terinspirasi oleh sabda Tuhan itu, beliau mendirikan kongregasi MSF. Beliau lahir pada tahun 1840 dan 6 tahun kemudian terjadi penampakan di Bukit La Salette 19 September 1846. Itu pula lah yang menginspirasi beliau untuk mendirikan kongregasi MSF. Ketika usia MSF masih muda, beberapa misionaris, 3 orang, dikirim ke Lahab tahun 1927 untuk memulai karya misi di Indonesia. Begitu terus selama berpuluh-puluh tahun, MSF di Indonesia berkembang menjadi Provinsi Kalimantan dan Provinsi Jawa. Dan pada tahun 1996 berdirilah kompleks ini, Seminari Johanneum. Kompleks Seminari Johanneum ini juga didirikan atas inisiatif dan keprihatinan Pastor Herman bahwa provinsi tidak memiliki cukup tenaga misionaris untuk memenuhi perutusannya sebagai sebuah kongregasi misi. Maka beliau berinisiatif mendirikan Seminari Johanneum ini secara bertahap, mulai dari kompleks yang ada di depan saya ini, lalu kemudian kompleks tingkat yang ada di belakangnya. Perlahan-lahan seminari ini dipenuhi oleh banyak calon dari berbagai daerah, dari Kalimantan, dari NTT, dari Sulawesi, dari Sumatera, dan berbagai daerah yang lain. Sampai dengan tahun ini, Seminari Johanneum sudah memberi kurang lebih 17 imam dan kurang lebih 7 bruder bagi provinsi. Sejak 3 tahun lalu, sekitar 2015, provinsi berinisiatif memulai sebuah program pranovisian. Dan mulai sejak itu, kompleks seminari ini juga dihuni oleh para pranovis yang berasal dari seminari-seminari menengah yang ingin bergabung dengan MSF Provinsi Kalimantan. Juga dari para postulan yang sudah terlebih dahulu menjalani masa postulan selama setahun di tempat yang sama. Dengan demikian ada 2 tingkat atau 2 program yang dijalankan bersamaan di kompleks yang sama. Dan postulat berjalan selama 1 tahun dan dimaksudkan untuk membantu para calon yang masuk mulai mengenal cara hidup membiara, doa-doa harian, lalu disiplin, acara-acara harian yang memang disusun membantu mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berdisiplin terhadap dirinya sendiri. Setelah 1 tahun menjalani masa postulat, bila dianggap cukup dan mampu untuk tahap berikutnya, mereka akan meneruskan ke jenjang pranovisiat. Jenjang pranovisiat juga berlangsung selama setahun dan dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka masuk ke tahun novisiat. Di situ pendalaman terhadap spiritualitas keluarga kudus, juga pater pendiri dan sejarah kongregasi diberikan secara lebih intensif dibandingkan tahun postulat. Nah, diharapkan setelah melewati jenjang pranovisiat, para calon ini akan siap untuk olah rohani dan hidup di novisiat MSF Salatiga. Keluarga kudus, saling
bergabung.